ketemu lagi bersama Cibeb. Cibeb bakal kenalin game online yang situsnya tergacor, aman, dan juga terpercaya, gengs. Dimana lagi selain di HappyBet188, kita lagi ada bonus deposit juga untuk new member 100% ya guys ya. Yang mau daftar bisa banget pakai pulsa. Dan kita juga udah support e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, atau transfer via bank. Yang mau ikutan bergabung nih kaum-kaum rebahan yang kerjaannya cuma rebahan-rebahan aja mau dapet cuan, bisa banget langsung gabung bersama kita di linknya di bawah pin komentar sini ya guys ya. Bisa transfer pulsa juga, transfer bank, dan juga pakai e-wallet juga bisa. Oke, see you. Hasil pertandingan Real Madrid versus Manchester City 3-1. Berikut highlight pertandingannya. Ini gaji, bonus, dan kompensasi lain jika Real Madrid boyong Antonio Rudiger. Real Madrid dan Antonio Rudiger dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal untuk menjalin kerjasama. Beberapa detail dan prosedur transfer segera dituntaskan sebelum pengumuman resmi. Gosip Antonio Rudiger ke Real Madrid membanjiri pemberitaan media dalam beberapa bulan terakhir. Setelah menjalin negosiasi, pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini hampir pasti mengenakan seragam putih mulai musim depan kecuali sesuatu yang luar biasa terjadi. Pemain internasional Jerman ini akan tiba di Santiago Bernabeu secara gratis karena kontraknya bersama Chelsea habis pada Juni tahun ini dan tidak ada perpanjangan kerjasama. Bertahan di Chelsea sebenarnya jadi prioritas Antonio Rudiger, namun proses penjualan klub yang masih tak menentu ditambah ketertarikan sejumlah tim Eropa membuat sang pemain akhirnya memutuskan untuk pergi dari London. Meski demikian, Rudiger enggan membuka negosiasi dengan klub Inggris lainnya karena rasa hormat dan cintanya kepada Chelsea. Sementara itu, Los Merengues terus membujuk Rudiger agar mau bergabung menjadi bagian klub hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Menurut sejumlah sumber, keduanya sepakat untuk menjalin kerjasama berdurasi 4 tahun atau 4 tahun dengan opsi perpanjangan di tahun kelima jika sejumlah syarat terpenuhi. Meski berstatus bebas transfer, namun Real Madrid tetap harus merogoh kocek lumayan untuk memakai jasa Antonio Rudiger. Dilaporkan Marca, Rudiger akan mendapat bayaran 9 juta euro, 137,9 miliar rupiah, per musim. Ini masih belum termasuk bonus transfer yang mencapai 8 juta euro selama periode kontrak. Dengan demikian, gaji Antonio Rudiger akan mencapai 11 juta per musim dan total 44 juta euro selama 4 musim. Angka ini kurang 11 juta euro dari tuntutan sang pemain. Selain itu, masih ada biaya lainnya berupa komisi lain yang dikabarkan mencapai 15 juta euro. Maka total duit yang harus dikeluarkan Real Madrid sekitar 59 juta euro sampai 2026 sesuai dengan durasi kontrak Rudiger. Melihat kontribusi Antonio Rudiger di Chelsea selama ini, memboyong pemain 29 tahun dianggap sebagai investasi menguntungkan untuk Los Merengues. Rudiger merupakan salah satu bek berpengalaman yang biasa tampil di kompetisi elit yang penuh tekanan dan memiliki jiwa kepemimpinan.
Casemiro. Juventus dan PSG berminat. Real Madrid kabarnya membuka kemungkinan untuk melepas Casemiro pada bursa transfer musim panas mendatang dengan Juventus dan Paris Saint-Germain menjadi dua peminat utamanya. Kabar ini dirilis oleh media asal Brasil UOL Esporte yang diedarkan oleh Mundo Deportivo di Spanyol. Mereka mengatakan bahwa Los Blancos bersedia untuk mendengarkan tawaran yang dilayangkan untuk sang gelandang berusia 30 tahun. Real Madrid diklaim ingin meremajakan skuadnya dengan lini tengah menjadi salah satu yang paling diperhatikan dan Casemiro bisa dikorbankan. Namun klub ibu kota Spanyol tersebut hanya akan merelakannya jika ada tawaran masuk senilai 50 juta euro. Sang pemain timnas Brasil sebenarnya masih terikat hingga musim panas tahun 2025 mendatang. Namun setidaknya ada dua klub top Eropa yang bersedia untuk merogoh kocek cukup dalam untuk mendatangkannya pada musim panas mendatang, yaitu Juventus dan PSG. Jika jadi menjual Casemiro, maka Madrid akan bergerak untuk memburu para gelandang yang berusia lebih muda untuk meremajakan skuad asuhan Carlo Ancelotti. Nama yang paling difavoritkan adalah Aurelien Tchouaméni dari AS Monaco, sedangkan nama lainnya adalah Bruno Guimaraes yang bermain untuk Newcastle United. Casemiro sudah memperkuat Madrid sejak tahun 2013 silam. Dia bergabung dari klub asal Brasil Sao Paulo namun baru menjadi bagian dari tim utama mulai tahun 2015 setelah menjalani masa pinjaman selama semusim di FC Porto. Sejak saat itu dia telah melakoni total 329 pertandingan melesakkan 31 gol dan 28 assist hingga hari ini. Memenangkan 4 trofi Liga Champions, 3 La Liga, 1 Copa del Rey, 3 Piala Super Spanyol, 3 Piala Dunia Antar Klub, 3 Piala Super Spanyol, dan 2 kali Piala Super Eropa. Gagal di Madrid, Luka Jovic ingin coba peruntungan di Borussia Dortmund. Luka Jovic tampaknya akan meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas tahun ini setelah 3 tahun berjuang untuk mendapatkan tempat utama di lini depan. Mantan bomber Eintracht Frankfurt itu dilaporkan ingin kembali mencoba peruntungan di sepak bola Jerman, namun kali ini dengan bergabung bersama Borussia Dortmund. Menurut laporan dari Sport 1, keinginan Luka Jovic untuk bergabung bersama Borussia Dortmund sudah dibahas oleh pihak internal klub berjuluk Die Borussian tersebut. Akan tetapi rekam jejaknya yang buruk di Real Madrid membuat beberapa petinggi Dortmund tidak yakin akan transfer tersebut. Selain itu, mereka juga meragukan masalah kebugaran dan upah Luka Jovic yang cukup tinggi. Dikutip dari laman WTFoot, pemain internasional Serbia itu mendapatkan upah sebesar 21 juta euro per tahun atau hampir 2 kali lipat dari upah Marco Reus di Borussia Dortmund. Meskipun demikian, peluang Jovic untuk bergabung bersama Dortmund masih belum sepenuhnya tertutup. Die Borussian juga masih membutuhkan penandatanganan di lini depan sebagai langkah antisipasi apabila Erling Haaland benar-benar akan hengkang di bursa transfer musim panas tahun 2022 ini untuk bergabung bersama Manchester City atau Real Madrid. Selain Jovic, Die Borussian juga akan mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Salzburg, Hugo Ekitike dari Stade de Reims, dan Adam Hložek dari Sparta Praha.